manfaat daun sambiloto. Daun sambiloto merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki berbagai manfaat. Beberapa dari Anda mungkin baru mendengar tumbuhan ini. Namun, jangan salah, walaupun terdengar asing di telinga Anda, tetapi sebenarnya sudah banyak obat jamu tradisional yang terbuat dari tanaman ini. Berikut adalah beberapa manfaat daun sambiloto. Yang pertama, menyembuhkan pilek dan flu. Sambiloto mengandung antioksidan yang sangat banyak sehingga mampu meningkatkan kekebalan tubuh Anda. Sambiloto dapat digunakan untuk mencegah dan mengobati pilek dan flu. Selain itu juga dapat mengurangi gejala pilek seperti demam, hidung tersumbat, dan sakit tenggorokan. Antioksidan yang terkandung dalam sambiloto juga dapat membantu tubuh Anda dalam mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. 2. Membantu mencegah penyakit jantung. Sambiloto telah dipercaya dapat meningkatkan kesehatan jantung. Tanaman ini dapat mencegah pembentukan gumpalan darah serta dapat membantu memecah gumpalan darah. Penelitian diterbitkan oleh Chinese Medical Journal tahun 1994 telah membuktikan bahwa ekstrak apaniculata dapat mengulur waktu pembentukan gumpalan darah dan mencegah penyempitan pembuluh darah, sehingga tanaman ini mampu membantu melancarkan peredaran darah dan mencegah penyakit jantung. 3. Membantu mencegah diabetes. Selain penyakit jantung, sambiloto juga telah dikenal dapat membantu mencegah diabetes. Penelitian pada tikus yang diberi asupan lemak dan gula tinggi telah menunjukkan bahwa apaniculata dapat menurunkan kadar glukosa, trigliserida, dan kolesterol LDL. Penelitian yang diterbitkan oleh Indian Journal of Pharmacology tahun 2012 menyimpulkan bahwa senyawa andrographolide aktif yang terdapat dalam apaniculata mempunyai efek hipoglikemik dan hipolidikemik. Efek ini mampu mencegah Anda dari diabetes. 4. Membantu menyembuhkan infeksi. Sambiloto juga mempunyai sifat antibakteri, antivirus, dan antiparasit yang membuatnya mampu menyembuhkan penyakit infeksi. Salah satu penyakit infeksi yang dapat disembuhkan dengan daun sambiloto adalah sinusitis. Sambiloto dapat membantu menghentikan proses bakteri yang menyebabkan sinusitis menempel pada lapisan sinus Anda, sehingga Anda lebih cepat sembuh dari sinusitis. Yang terakhir, membantu menyembuhkan masalah pada sistem pencernaan. Sambiloto dapat digunakan untuk menjaga kesehatan saluran cerna Anda. Tanaman ini mampu membantu Anda mengatasi berbagai masalah pencernaan, seperti diare, sembelit, kolik, gas dalam usus, dan sakit perut. Selain itu, apaniculata juga dapat membantu memperkuat organ hati dan mengatasi masalah hati, seperti pembesaran hati, sakit kuning, dan kerusakan hati akibat obat. Itulah beberapa manfaat daun sambiloto. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.